semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Berikut ini adalah hasil FP2 MotoGP Portugal 2024. Maverick Vinales ke puncak, 3 Aprilia di sebelah besar. Maverick Vinales memuncaki FP2 MotoGP Portugal di Portimão, Sabtu 23 Maret 2024. Langkah pertama yang bagus sebelum kualifikasi. Sempat menderita gastroenteritis pada Kamis malam yang membuat terjaga hingga dini hari. Maverick Vinales tampaknya telah pulih. Pembalap Aprilia itu langsung lolos ke Q2 pada Jumat dan malah memimpin latihan bebas terakhir dengan 1:38,720 detik. Torian itu masih lebih lambat dari catatan waktu yang dikemas Enea Bastian ini dalam praktis MotoGP Portugal dengan catatan 1:38,057 detik. Tempat di belakang Maverick Vinales adalah Pedro Acosta yang harus melalui Q1 setelah gagal mencapai waktu 0,039 detik. Debutan MotoGP 2024 itu berhasil melakukan beberapa putaran cepat untuk mempersiapkan diri untuk kualifikasi pertama. Posisi ketiga ditempati rider pabrikan Aprilia lainnya, Alex Espargaro, yang juga harus berjuang dari Q1 setelah mengalami kecelakaan pada hari Jumat. Marc Marquez mengundi urutan keempat dengan Raul Fernandez jadi wakil Aprilia ketiga di lima besar. Peringkat keenam jatuh di tangan Jorge Martin. Peko Bagnaia yang berada di urutan ketujuh adalah orang asing pertama menutup 10 besar. Ada Fabio Quartararo dan Marco Bezzeki yang terlihat semakin beradaptasi dengan framerap Ducati GP23. Berikut hasil lengkap latihan bebas 2 MotoGP Portimão Portugal 2024. 1 Maverick Vinales dari Aprilia Racing dengan catatan waktu 1:38,720 detik. 2 Pedro Acosta dari Red Bull Gas-Gas Tech 3. 3 Alex Espargaro dari Aprilia Racing, 4 Marc Marquez dari Gresini Racing, 5 Raul Fernandez dari Trackhouse Racing, 6 Jorge Martin dari Prima Pram Racing, 7 Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo, 8 Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha, 9 Marco Bezzeki dari Pertamina Enduro Framatam Racing, 10 Brad Binder dari Red Bull KTM Factory Racing, 11 Alex Rins dari Monster Energy Yamaha, 12 Franco Morbidelli dari Prima Pram Racing, 13 Takaki Nakagami dari Alsier Honda Idemitsu, 14 Alex Marquez dari Gresini Racing, 15 Fabio Di Giannantonio dari Pertamina Enduro Framatam Racing Team, 16 Enea Bastiani dari Ducati Lenovo, 17 Miguel Oliveira dari Trackhouse Racing, 18 Juan Zarco dari Alsier Honda Castrol, 19 Jack Miller dari Red Bull KTM Factory Racing, 20 Augusto Fernandez dari Red Bull Gas-Gas Tech 3, 21 Juan Mir dari Repsol Honda, 22 Luca Marini dari Repsol Honda. Race MotoGP Portugal akan berlangsung pada hari Minggu 24 Maret 2024 akhir pekan ini. Itulah tadi hasil latihan bebas 2 MotoGP Portugal 2024, di mana pembalap asal Spanyol Maverick Vinales amankan posisi teratas di sesi latihan bebas 2 MotoGP Portugal pada hari Sabtu 23 Maret 2024. Rider Aprilia Racing itu mencetak waktu lap 1:38,720 detik di sirkuit Portimão, kalahkan pembalap pendatang baru dari Spanyol Pedro Acosta dari Red Bull Gas-Gas Tech 3 dengan gap plus 0,295 detik. Urutan ketiga menjadi milik pembalap Spanyol lainnya, Alex Espargaro dari Aprilia Racing dengan selisih lap plus 0,488 detik, diikuti Marc Marquez dari Gresini Racing dan Raul Fernandez dari Trackhouse Racing masing-masing keempat dan kelima.